أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين bab yang ke-79 tentang keadaan karamah seseorang. Karamah artinya kemuliaannya. Dan kata Syekh Junaid rahimahullah taala, bermula hijab segala hati orang yang khas itu melihat segala nikmat dan berlazat dengan segala kurnia dan sukun, diam atau tetap pada segala karamah. Min alamatil iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'al husuli nata'ihi. Setengah daripada alamat diberikan hak bagimu dalam suatu daripada asbab dan tajrid itu bahawa dikekalkannya akan dikau dalamnya serta diperolehi segala faedah-faedahnya. Maka barang yang tiada dikekalkannya, maka disenangkannya daripadanya, dan barang yang tiada hasil faedahnya, maka tiada dihilangkan baginya, tetapi terkadang adalah mudarat terlebih banyak padanya. Maka tiadalah diiktibarkan, diambil kira pada barang yang engkau dirikan dalamnya dengan dirimu daripada ilmu dan ilmu atau hal. Dan alamat mendirikan Allah akan hambanya dalam suatu itu bahawa dikekalkannya atasnya dan hasil baginya buahnya dan faedahnya, dan adalah faedahnya itu berbuat ia atas segala adab itu kerana bahawasanya amal itu apabila ada ia daripada nafsu maka bercampur dengan bahagian nafsu, nescaya tiada kekal ia, dan jikalau kekal ia nescaya tiada zahir bagi faedahnya kerana bahawasanya faedah itu serta ikhlas iaitu buah sidik, buah kebenar. Jadi bila kita mengerjakan amal soleh terutamanya zikir, maka kita akan dapat buah lah. Tapi kalau buah tercampur dengan nafsu kita, kita berzikir tu kita nak karamah, nak karamah ke, tak nak kehebatan ke, maka bercampur lah dengan nafsu atau pernafasan kita tu, maka tidak ikhlas lah, tidak ikhlas mungkin kerana lillahi ta'ala lah, kerana selain daripada Allah lah tu. Maka tidak sidik lah, tidak benar lah kita tu. Maka apabila berhimpun sidik dan ikhlas dalam amal, nescaya kekal bagimu dan zahirlah faedahnya, iaitu bertambah-tambah nikmat dan banyaklah tolong yang datang daripada waridatil ilahiyah, kenyataan-kenyataan ketuhanan yang dicampak ke dalam hati dan anwar. Bila kita ni zikir kerana dia, kerana Ta'ala ni, maka buah dia tu ialah buah yang masuk ranum lah. Maknanya menjadi faedah, menjadi panduan kepada kita dan kekal lah. Maknanya ada lorikan. Naksung tu ialah ukiran ataupun lorikan pada hati. Yang kata Naksyabandi, Naksyabandi tu ialah ketika Syekh Baidin Naksyabandi tu berkeluar dari gua tu, dia jari-jari sekali dia keluar, dia tengok dunia ni. Rasulullah letak tangan, tapak tangan baginda pada dada dia, dada sebelah kiri Syekh Baidin tu, dikatakan salah satulah. Di samping Naksyabandi tu disebutkan kepada nama tepat, tapi ada satu
apa pendapat lagi bahawanya terlekat tu lah tapak tanya baginda tu lorekat ataupun ukiran naksyum tu ukiran. Dan adalah demikian itu alamat mendirikan hak ta'ala bagimu dalam maqam ini. Man abara min bisati ihsanihi asmat tathu isaatu ma'arrabihi. Barang siapa masuk pada jalan hak dipandangnya, maksudnya itu dengan kebajikan dirinya, sekira-kira dilihatnya dirinya yang mengerjakan kepada amal dan yang berhadap itu tiada dengan tolong Allah, nescaya mengkeluhkan lidahnya tatkala kejahatan serta Tuhannya. Jika Allah tunjuklah, tunjuk contohnya ada seorang PK Abel lah sebelum saya ambil tarekat tu. Jadi apabila dia tahlil tu, tahlil ke la ilaha illallah tu 12 huruf, maka dia main dengan angka tu, keluar nombor ekor. Orang tak lah uji lah, maka dia pun nak ikhtikam lah, dia nak teh kenal tak. Tengok-tengok tu guru duduk tunggu tepi kedai tu. Jadi dia jadi keluh lah. Nak cerita pasal perenggan ni. Jadi nak hurai perenggan dia ayat keluh lidah. Jadi tak terkatalah keluh. Jadi dia apabila ada majlis berjumpa dengan biasanya malam Jumaat majlis tahlil. Di rumah tu guru tu cerita ke tu guru lah. Pasal apa tu guru ada di kedai mereka tu, nunggu itu lah. Ai mungkin agak begitu. Mungkin cari kau macam itu. Tu gurunya ada rumah. Tapi nak rakyatnya tu guru ni dia kawan murid dia. Dia kawan murid dia. Tu gurunya ada rumah. Tapi anak murid ni dah dia berzikir, dia tahlil zikir jahat, zikir jihad tu, la ilaha illallah tu, zikir Nabi sebab tu. Jadi dia la ilaha illallah tu 12 huruf. Jadi dia main dengan nombor, keluar nombor ekor. Orang tak boleh nak uji lah. Tidakkah kamu ni berimek sebelum aku uji? Ada ayat Quran tu. Maka dia nak test lah. Betul tunggu pada nombor ni. Itu ada satu bak. Bak lain pula. Dia, orang seorang tu naik nombor dia pergi tiket. Kena first prize. Kena berserah jatuh pergi untung. Pergi jatuh pun ok lah. Tok Guru ambil rajin. Apabila dia pergi rumah Tok Guru dia, Tok Ayah tu, Tok Ayah kata, ambil lah, mau nak nombor. Ayah buat keria dia tu. Tak Tok Guru dia sahaja, main keria lah. Jadi, situ kita kena cidik lah. Macam bagi dia suruh lah. Ta'ala menawar ke dua bukit di belakang rumah bagi Rasulullah tu, Gunung Mah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Situ menunjukkan bahawasanya sifat qanaah tu. Bukit kita nak ke apa? Dunialah. Kita nak dia ke? Mana ni? Artinya mendiamkan akan dia daripada menuntut balas dan tawak, yang dipahala kerana bahasanya ia bertambatan dengan nazarnya, pandangannya kepadanya bersalahan yang lepas daripada pertambatan dirinya yang tiada memandang ia baginya wujud dan tiada amal dan tiada ihsan. Maka kata, maka tiadalah keluh lidahnya selama-lamanya dan kata, dan kerana inilah kata mualih. وَمَنْ أَبَّرَ مِنْ بِسَاطِ إِحْسَانِ اللَّهِ إِلَيْهِ لَمْ يَسْمُتْ إِذَا أَسَاءَ. Dan barang siapa masuk ia kepada jalan yang hak pada hadipandanya, maksudnya itu dengan limpah kebajikan Allah kepadanya dan raib ia daripada melihat dirinya dan amal atas barang yang dikenai Tuhannya,
Akan dia pada halnya memandang ia kepadanya nescaya tiada ia dikeluhkan, didiamkan apabila ia jahat, tetapi dimudahkan lidahnya bergerak kepada menuntut daripada Tuhannya. Maknanya jalan ni jalan orang lah nak masuk. Maknanya Allah Ta'ala pilih. Ada rezeki rohani dapat. Sebab orang duduk kata semua terekat tu sesak. Ibarat kita berjalan di atas duri, atas dunia ni. Pergi dalam hotel, jumpa rimah. Turun ke sungai, jumpa boya. Pitenuh tu ada semua. Jadi boleh ke tak nak tahan pitenuh ke? Kalau boleh buat badan laung tak, tidak peduli apa yang kata, maka kita masuklah. Seperti zaman Rasulullah dulu lah. Rasulullah tu siapa dia kita kata majnun, gila, ahli sihir, sesak. Orang percaya dia musyriki kata Rasulullah sesak. Gak tahu kepala tu, masa zaman dia kata dia sesak. Di jalan ni pasal dia ada, pasal dia ada kita. Dia diuji. Tak lari daripada, tak sunyi daripada mulut orang. Kalau demo tak sejik, orang kata demo sesak. Demo duduk sepuluh ramah tu lah. Dia tersesaknya nyanyi dandut penguala tu. Di apa, kedai-kedai. Tak, tu tak sesak. Nyanyi dari TV tu sesak. Kalau berfikir juga, sudah. Di Kelantan dulu, tak ada akta apa sesak-sesak ni. Dia kata kumpulan zikir gah lah. Zikir gah sesak. Tak zikir gah pun Allah Ta'ala tekak telinga. Kalau zikir selur pun mungkin Allah Ta'ala tu apa, zikir gah Allah Ta'ala tak mungkin tuli. Dah gah lajak mungkin tuli pun. Kalau selur mungkin Allah Ta'ala tekak. Tak ada masalah nak gah kalau nak selur. Tapi setiap yang keras tidak ada dipalu yang keras. Baru masuk. Bukan Rasulullah, bukan Allah Ta'ala suruh kita kerja konkrit. Setiap yang keras tidak ada dipalu yang keras tu, ialah keras tu hati kita lah. Hatinya kita yang degil. Kata hati batu. Itu dia bagai. Kerana bahawasanya tiada melihat ia baginya amal, dan jikala mengerjakan amal tiada memandang ia demikian melainkan dengan wasitah perantaraan. Fadlinya dan nikmatnya, maka tiap-tiap barang yang dihantarkan daripadanya kejahatan melainkan dalam tuntut, kerana bahawasanya melihat ia akan dirinya dalam kesedaran taksir lemah. Dan kata Abu Al-Abbas rahimahullah ta'ala, bermula manusia itu tiga bahagi. Suatu hamba iaitu memandang barang yang daripadanya kepada Allah. Dan suatu hamba iaitu dengan memandang barang yang daripada Allah kepadanya. Dan suatu hamba iaitu dengan memandang barang yang daripada Allah kepada Allah. Dia kepada dia lah. Maka yang awal itu iaitu hal segala orang yang abid. Abid ni ahli ibadat. Dan segala orang yang zahid. Zahid ni yang tidak cenderung kepada dunia lah. Dan yang kedua itu iaitu hal segala orang yang ahli inayah, yang mendapat pertolongan Allah. Dan segala orang yang ahli mahabbah, orang yang cintakan Allah. Depan makrifat tu mahabbah lah. Dia ada ish asyik. Dan yang ketiga itu iaitu hal segala orang yang telah ditolong Allah. Mereka itu dengan memandang barang yang daripada Allah kepada Allah. Dia dengan dia. Maka mereka itulah orang yang ahli tauhid dan orang yang ahli tafriq, yang mengesahkan Allah. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Sazili rahimahullah ta'ala, bermula orang yang arif itu iaitu orang yang mengenal ia akan segala kesekatan fitnah zaman dalam kurnia yang berlaku atasnya dan kerana kejahatan dalam kebajikan Allah kepadanya. Dan kata mu'alih rahimahullah ta'ala, mu'alih ni pengarah kita ni lah, bermula sedikit amal serta memandang kurnia daripada Allah itu terlebih baik daripada amal serta melihat taksir lemah daripada dirinya.
tasbikul anwarul hukama'i afwalahum fahaisu soro sorot tanwirul wasala takbiru takbiru didahulu oleh anwar segala hukama'. Hukama' ni ahli-ahli hikmah lah, dia apa mengeluarkan kata-kata hikmah. Itu bijak pandai jadi kawal. Itu akan segala kata mereka itu, kerana bahawasanya mereka itu tiada berkata mereka itu melainkan dengan Allah dan bagi Allah. Maka sekira-kira jadilah menerang segala anwar itu daripada segala hati mereka itu. Maka telah sampailah ibarat segala kata mereka itu. Mana orang yang mengenal makrifat ni, segi orang alim lah, orang alim, orang yang kenal Ta'ala tu wali lah. Bila kita berada dengan dia, dia kecek sepatah je, dia meletak pada hati kita. Pasal ada nur, nur. Sebab ruh, apa ruh tu berada dengan ruh. Dia karang dia tu, aura tu. Kalau mana tahu dia pergi lah, jumpa mana-mana tu wali. Pasumi Bukit Baga kau, apa tu mana jumpa dia. Tapi dia kecek jah, rakyat dia kecek jah. Bermula segala hukama itu, iaitu mereka itulah segala orang yang arif pada Allah kerana Allah Ta'ala yang mu'amalat, berurus niaga. Maknanya kalau berjual beli, berurus niaga, paling untung kita berniaga dengan Ta'ala lah. Pasal Allah Ta'ala beli barang kita. Kalau dia beli, alhamdulillah, selamatlah kita. Mereka itu dengan dia dan anwar yang dibahasakan kepada mereka itu, anwar makrifat mereka itu, iaitu kuah yakin mereka itu. Maka bahawasanya sekalian pekerjaan itu kedrak Allah Ta'ala yang tiada bersekutu baginya dalamnya. Habis 479 masuk 480 pula. Takut merupakan sifat ulama. Ini bab ya ke 80. Dan hanya senyo kami kata segala hukama itu, iaitu segala orang yang arif pada Allah Ta'ala yang muamalah mereka itu dengan dia kerana bahawasanya mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Dan tersebut dalam khabar bahawasanya kepala hikmah itu, iaitu takut akan Allah Ta'ala, dan takut itu daripada segala buah amal pada Allah seperti firman Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihi ulama'i. Senya yang takut akan Allah daripada segala hambanya itu ulama. Dan ilmu yang mewajibkan bagi takut itu, iaitu ilmu pada Allah Ta'ala, maka hanyalah ilmu yang bawa takut ialah ilmu makrifat. Pasal dia kenal Ta'ala tu. Kalau dia kenal, dia tengok, dia gerung lah, gerung. Muka comel tapi gerung tu ada, kohar-kohar. Maka segala hukama itu, iaitu segala yang maqamat mereka itu pada Ta'ala, dan jikala ada mereka itu do'if pada sekalian ilmu tasmiah, ilmu penulisan, maka kelu lidah, kelu lisan mereka itu dalam menyatakan daripadanya. Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi lazi minhul baraza. Adalah yang demikian itu kerana tiap-tiap kata yang keluar itu padahal adalah atasnya pakaian hati yang daripadanya keluar kata itu. Maka barang yang keluar daripada hati dengan nisbah sampai kepada hati, nescaya masuk ia ke dalam hati. Dan barang yang tersimpan ia atas lidah jua, nescaya tiada ia melalui telinga. Mana kita berbicara dengan orang itu daripada tu tulus ikhlas hati kita, maka akan melekat pada hati dia.
kalau sekadar sembang kosong, bukan daripada hati. Tak terikhlas lah, maksud dia terlekat lah. Sekadar menjadi halwa telinga lah, maksud dengan kiri keluar dengan kanan. Bermula lisan itu terjemuh hati. Maka apabila ada hati itu suci daripada segala aghyar, perkara selain dari Allah. Terbit dalamnya segala anwar. Maka adalah ia menterjemahkan lisannya atas kira-kira demikian itu. Maka berkata ia dengan kata yang nurani, yang masuk telinga segala yang mendengar. Macam ginilah. Si Abdul Qadir Jalani, dia suruh anak dia sarah gati dia lah. Bila tengok sarah tu tak bersemangat, tapi audien yang dengar tu, anak murid Syekh Abdul Qadir Jalani tu, tak jeliga. Maknanya tak ada kesel lah, tak masuk ke dalam hati. Patut esok ke tu Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani disarah pendek. Dia kata di atas meja ada seekor ikan, tapi malangnya ikan itu telah diambil oleh seekor kucing. Maka menangis audio tu. Pendek tu je. Cari kau jalan di sana. Jadi mudah kat menangis audio. Jadi anak dia ni pelik lah. Sebab anak dia ni sarah ngapi memdalai buih mulut. Tak? Jadi dia kata, apa dia pakat menangis? Ayah aku kecek gitu je. Jadi tak pasti dia tanya dia, apa ayah? Oh, ayah sarah. Sekejap je, tapi memberi kesan kepada hati orang mendengar. Ayah dia senyum lah. Saya bukan jalan dia senyum. Sebab dia kata, ambo sarah ni berjejer ni. Allah tak cara je. Dia kata, apa beza dengan aku sarah? Dia kata, tak tahu. Aku sarah daripada hati. Membukir daripada hati. Walaupun sarah sungguh. Dan aku sarah tu, orang peheh. Apa maksud aku? Aku bukan cerita pasal kucing, pasal ikan tu. Habis tu, kucing itu izopah kepada setan. Ike tu ime. Jadi saji, tak ada saji yang apa membedung, menutup ime tu. Maknanya syariat lah. Kita kata macam gitulah. Ambo tak ingat saji tu apa, mungkin syariat gitulah. Maka kena lari ke kucing lah ike tu. Itu dia teriak habis tu. Oh betul. Baru dia tahu gaya dia. Waman uzina lahu fil fit ta'biri fahumat fi masami khalqi ibaratuhu wajul liat ilaihim isyaratuhu. Dan barang siapa diberi izin baginya yang mengibaratkan perkataan, nescaya difahamkan pada pendengar segala mendengar segala makhluk ibaratnya, dan dinyatakan, dijelaskan kepada mereka itu isyaratnya. Maka tiadalah muskil, yakni ragu atas mereka itu katanya, dia tiada berat atas mereka itu khitabnya, percakapannya. Kalau apa ketubuh tu dibaca oleh khatib, ni kitab. Bermula alamat kalam, yakni percakapan yang diberi izin itu, bahawa ada ia mafhum difahami, lagi makbul diterima, maka tiadalah berkedak kepada panjang, dan tiada kepada berbanyak bersalahan dengan yang tiada diberi izin baginya. Dan dikata orang bagi Hamdun Ibni Imarah Al-Qashari, mengapa kata segala orang yang dahulu itu terlebih manfaat ia daripada segala kata kami?
Maka katanya, kerana bahasanya mereka itu berkata kerana, berkata ia kerana kemuliaan Islam dan keredaan Rahman. Murah sifat Ta'ala tu Rahman tu, oi panjang kau ni. Dan kita berkata kerana kemuliaan nafsu dan menuntut dunia dan berhadap makhluk. Dan alamat sempurna segala sifat ini bahawa terbuka bagimu pintu terbih, pintu takbih, serta diperoleh selamat segala af'ar al-mantiq, bahaya percakapan. Dan adalah tak kala beroleh petunjuk segala orang yang ahli suluk itu dalam bidayah permulaan mereka itu dengan kalam yang diberi izin baginya, dan faham dalam pendengar mereka itu ibarat seperti demikian itu dalam nihayah penghabisan mereka itu. Maka nyatalah atas mereka itu isyaratnya daripada belakang hijab nafsu. Maka tersembunyi ia sekali dan zahir ia sekali hingga bahawa sempurna makamnya. Makam ni kedudukilah. Maka apabila telah sempurna makam, maka teralah hijab segala kainat, yakni makhluk-makhluk, dan tercarilah segala hijab waham, dinding ragu-ragu. Maka dilaknya segala akaid, hakikat-hakikat. Makanya telah segala hadrat ghaib, dan jadilah sempurna baginya. Nak tengok benda ghaib, kena berzikir lah. Zikir Allah-Allah tu lah. Rabbuma barzatil khok, barzatil khokko ikul maksufako anwari iza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Terkadang nyata segala akhwaik robaniah, hakikat-hakikat ketuhanan atas ketinggiannya dan kebesarannya, padahal tertutup segala anwar apabila tiada diberi izin dalamnya menyatakan dia. Dekat sekilas tu. Jauh. Maka barang siapa tiada sempurna segala sifat yang tersebut itu, nescaya tiada diberi izin baginya dalam nyata sesuatu segala hakaik robaniah. Maka jikalau nyata akan dia, maka nyatalah tertutup segala anwar dengan sebab yang menutup dia daripada kelam melihat aghyar perkara selain Allah. Dan alamat sempurna segala sifat yang tersebut itu dapat dibukakan bagimu, baginya pintu terbih ibarat, serta diperoleh selamat daripada segala bahaya nutki percakapan. Dan kata Lata'ih Al-Manan bermula setengah daripada kurnia Ta'ala bagi segala kasihnya itu, iaitu wujud ibarat. Dan kata Syekh Abu Al-Abbas Al-Mushi, teguh dia ni, Rimullah Ta'ala, bermula wali itu bahawa adalah ia penuh dengan segala ulum dan ma'arif dan hakaik kepadanya hingga apabila dikurnia ibarat, maka adalah ia seperti izin daripada Allah baginya daripada dalam kalam. Dan kata Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, bermula kalam percakapan yang diberi izin baginya itu keluar ia dengan manis dan kabul, diterima. Dan kalam yang tiada diberi izin baginya itu keluar ia dengan tertutup anwar, hingga bahasanya dua orang lelaki berkata keduanya dengan hakikat yang satu, maka diterima daripada yang satu, tiada daripada yang satu. Dan terkadang diterima daripada yang satu dalam satu waktu dan tertolak atasnya dalam waktu yang lain. Dan terkadang diterima seorang dalam satu waktu, tiada dalam waktu yang lain, kerana bersalah-salahan izin dengan sebab bersalah-salahan waktu. Tak betul lain waktu. Sepatutnya bukan waktu tu, tapi bukan waktu bersesuaian itu, nak raya tu.
waktu halnya, besar salam waktu halnya dan zamannya dan sesaran dan kerana inilah kata mualif, kata pengarah kita ni. Ibaratuhum imma lafayadana wujudin likosdi hidayati muridin. Ibarat mereka itu ada kalanya kerana limpah wujudan, rindu. Zuk wujudan, zuk tu rasa sedap, wujudan tu rindu. Atau kerana kosok menunjuk murid. Dan inilah hal orang yang memilih akan halnya, keadaan batin, dan mendirikan hak ta'ala akan dia dengan menunjuk bagi hambanya. Maka ibarat itu ada kalanya kerana ghalbah hal, kuat keadaan batin yang datang dalam hati, atau kerana kosok menunjukkan menghasilkan kamal kesempurnaan. Hati ini bergelojok gairah-gairah. Maka murak yang dikendaki daripada wujudan, rasa rindu atau keinginan dalam hati yang kuat tadi, kuat itu iaitu jatuh hakikat pada hati dan hidayah murid itu, iaitu pertunjuknya bagi barang yang ada baiknya dengan mengeluarkan daripada hairan dalam zatnya rasa batin, atau meninggikan dalam himah, iaitu semangat batin, atau dalam ilmunya, atau dalam halnya. Fa'al awalul halul salikina wassani halu arbabi arbabil muknati wal muhakkikin. Maka yang pertama itu hal segala orang yang salik. Orang salik ni dalam berjalan menuju Allah lah. Daripada orang yang ahli bidayah permulaan, yakni yang menjalan daripada lipuh segala diri mereka itu. Dan yang kedua itu segala hal orang yang tetap ia, yang tiada mengubahkan mereka itu. Segala hal dan hal orang yang mutahakik, orang yang membenarkan dengan yakin akan hakik, hakikat-hakikat sesuatu yang diberatkan mereka itu akan dia. Itu bermula orang yang salik itu, iaitu kesudahan takiknya pada maqam al-fana. Dan orang yang arif yang kamil, ahli ma'rifat yang sempurna itu, iaitu kesudahan takiknya pada maqam baqa, serta jamaknya dalam faraknya seperti faraknya dalam jamaknya dan panaknya dalam baqanya, seperti baqanya dalam panaknya. Maka tiadalah mendidik akan dia asar bekah daripada muatir Allah yang beri bekah. Mari dia musim. Orang panah ni orang yang dia main waswah lagi, Allah mamak tu. Orang bakok dia boleh mengesah dah, Allah mamak tu sah. Di antara istilah sufi ialah panah dalam keadaan biasa diri, iaitu hapus sekalian makhluk di bawah kesedaran hanya dengan Allah Ta'ala, atau sama maksud dengan maqam jamak, iaitu kedudukan seolah-olah berhimpun dengan Allah Ta'ala. Dia rasa apa dia tu, la hawla wala quwwata illa billah ilahil azim lah. Padahal dia kamil. Di antara istilahnya lagi ialah baqa, iaitu kekal dengan Allah walau sedar dengan sekalian makhluk. Maknanya duduk dalam ramak pun hati dia tak lalak, iaitu sama maksud dengan maqam farak. Dia cerita farak dengan jamuk ni, himpun dengan agih apa batas cerai, iaitu kedudukan seolah-olah bercerai berpisah dengan Allah kerana bercampur dengan makhluk, tetapi hati kekal dengan Ta'ala. Ya, kita berhati dan menghidup dari diskok, tapi hati demo ingat Allah. Dan mungkin ada Allah, demo ada lain. Boleh kita. Awak tengok demo apa? Masuk disko pun di segi syariah. Di bahaya agak lah tu. Padahal demo tak bahaya agak pun. Boleh duduk dekat dia agak-agak kita.
Payah tu nak jaluan keluar dalam empat orang ke dalam gua tu ramai boleh. Manakala mati ialah istilah usuluddin yang dikatakan bagi Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala yang menjadikan kesan atau tanda-tanda bekas pada kejadiannya yang menunjukkan pada pelaku perbuatan dan asar. Ialah bekas atau kesan atau makhluk yang dijadikan oleh Allah. Al-ibaratul fautu li'ailatil mustami'in. Nah, walaysa laka illa ma anta lahu akil. Maka segala ibarat yang diibaratkan oleh segala orang yang mutahakik, yang tersebut iaitu makanan segala hati fakir yang mendengarkan dia, dan tiada harus bagimu melainkan suatu yang lurus bagimu memakan dia. Yang ini seperti bahawa tiada sah engkau makan makanan yang bunuh akan dikau. Maka tiada harus baginya mengata dan menerima kata yang membunuh akan dikau. Dan tiada harus kau dakwa yang tiada daripada adatmu dengan semata-mata baru. Hendak engkau lihat dan faham. Jangan engkau sangka tiap-tiap orang yang faham akan suatu kata itu sudah dirasainya akan dia. Nah, maknanya, jangan ingat pengalaman kita tu orang okay, dah lalu. Dia dengar aja apa kita ajak. Tapi dia tak berjalan lagi. Dia kena berjalan baru dia berjumpa, baru dia yakin. Dan tiada harus bagi segala syekh itu bahawa menyebutkan mereka itu bagi segala murid pada barang yang menghilangkan akalnya. Dan sabda Nabi SAW kata oleh kamu pada segala manusia pada yang memberi faham mereka itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, terkadang memberi mudarat segala hakaib pada beberapa kaum seperti yang memberi binatang pada kasturi. Kasturi ni binatang ke apa? Ada kasturi. Oh, minyak wawak, minyak wangi. Usah. Dan tiada harus bagi syekh itu bahawa menyebutkan suatu daripada barang yang tiada mafakat berbetulan akan dia syarak atas zahirnya, tetapi tetapkan pada zahir syarak dan rujuk pada kepada hakikatnya padahal diamalkan pada kata seorang yang berkata. Maka barang siapa faham akan isyarat, maka hendaklah dipeliharakannya, dan jikalau tiada faham, maka iaitu lagi akan membunuh akan dia. Dan jangan engkau sangka bahawasanya tiap-tiap orang yang faham kata itu dirasainya, dan tiada tiap-tiap orang yang mengibaratkan daripada suatu itu tahkik dalam sebenar-benar yakin padanya, tiada merasa bagimu melainkan barang yang layak padanya. Dan kata dalam Lata'ih Al-Minan, hanya senyum adalah mengikut pada syekh itu yang menunjukkan ia akan dikau atas Allah dan mengeluarkan padamu daripada penjara hawa, dan yang memasukkan padamu atas Tuhanmu, dan yang membersihkan cermin mata hatimu hingga nyatalah dalamnya segala anwar padamu, dan yang menjalankan padamu hingga engkau kepadanya. Maknanya syekh sebagai penunjuk jalan lah, sebab dia yang biasa lalu jalan tu. Kita baru nak lalu, kita baru nak tebah hutan. Dia ni biasa tebah hutan dah. Jadi dia sebagai rebitah lah, sebagai sembok kita. Rabuma gabara anil maqami mani istas rafa alaihi wa rubuma wabara anhu man wasala ilaihi wa dhalika multabisun ila ala sahibil basirati. Maka terkadang telah mengibaratkan daripada maqam itu orang yang telah melihat atasnya dan tiada sampai ia kepadanya, dan terkadang telah mengibaratkan daripadanya orang yang telah sampai ia kepadanya kerana bersamaan keduanya.
Dalam nyata pergajaan kepada keduanya dan adalah yang demikian itu samar. Melainkan atas orang yang mempunyai mata hati yang membezakan antara dua hal, bahawa diketahuinya dengan alamat keduanya. Seperti yang sampai kepada maqam al-yakin, diibaratkan daripadanya seperti yang demikian itu mengibaratkan daripada orang yang melihat atasnya dan tiada tahkik dalamnya dengan sebab segala yang turun. Dan kata wusyul, tabayyun sampai dan ketenangan demikian itu atas orang yang tiada baginya bermata hati yang zahir dan barang yang iaitu atasnya daripada sempurna atau kurang. Dan adapun segala yang mempunyai mata hati, mata hati, mata ruh lah, mata basirah, siksa, maka tiada tersembunyi atas mereka itu demikian itu, kerana bahasanya dilihatnya dalam kalamnya syurah mutakallimin yang batin, gambaran yang berkata-kata dari pihak batin atau hati, dan barang yang iaitu atasnya daripada sempurna atau kurang. Surah gambaran, maknanya ia menunjukkan hal. Bila kita berzikir, maknanya Ta'ala tegurlah kalau ada silap. Mana ia menunjukkan warik ataupun buah natijah daripada zikir itu sendiri. Mana tadi? Dan sebenarnya dikata orang mengenai orang yang adalah berkata mereka itu, mengetahui mereka itu, dan apabila ada pekerjaan itu samar, maka ibarat itu memberi mudarat pada orang yang mubtadi. Orang mubtadi, orang yang baru berjalan, tak pernah ternyata ya dia orang yang permulaan menempuh jalan ketuhanan. Seperti kata mu'alif, la yanbaghi lisaliki an yu'abbira an waridatihi fa inna dhalika yukillu amalaha fi qalbihi wa tamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbihi. Apa maksudnya? Tiada patut bagi orang yang salih itu mengibaratkan daripada segala warid yang datang kepadanya melainkan bagi syekhnya. Kalau orang yang tak lepahlah tak tujuh tu, dia kena rujuk syekh dia lah, syekh dia yang tetah. Maka sebenarnya adalah yang demikian itu daripada yang mengurangkan amalnya dan hatinya. Dan adalah yang demikian itu menegahkan dia daripada wujud benar serta Tuhannya. Maknanya, kalau lepas pada pu'ak tu, betul lah. Sebab makazabah pu'ak rumah-ru'ah. Di pu'ak tu tak ada berdusta. Maknanya, Muhammad itu tak berdusta lah. Al-Amin. Bermula wari ilahiyah, limpahan yang datang ke dalam hati dari Allah itu, tiada patut bagi salih itu bahawa mengibaratkan daripadanya, padahal ikhtiar daripadanya, tetapi disembunyikan dan dipeliharakannya. Maka jangan dinyatakan atasnya kepada seorang melainkan kepada syekh. Mana kena ayat ke syekh dulu, jangan ayat ke cinta kepada lain. Sebab jadi menyalah adab. Yang menunjuk yang mendatangkan atasnya segala ahwalnya. Dan sungguhnya telah ijmak, yang ini sepakat ulama sufi, mereka itu bahawasanya adab orang yang salih. Ayat dah adab. Adab orang salih itu menyembunyikan waridnya. Dah dia menyembunyikan hasil zikir dia tu, dan sekalian awalnya dan sekalian kamalatnya, kerana bahawasanya dengan dia memberi bekas hati dan jatuh sidik dalam ubudiah Tuhannya, dan tiada daripada syekh yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang menunjuk bagi hati orang yang murid. Maka adalah dinyatakan itu keadaan adab. Maknanya apabila kita usah, kita pergilah mengadap kepada
tu kejar jangan pergi jumpa pamir bersikar. Usaplah jari kita tu punya kata ke pamir bersikar. Dia mana reti, baik kejar. Jam tangan lah cerita dia. Jadi habis dah bab yang ke lapan puluh satu dah baca. Jadi penat sikit malam ni. Kena chapter yang kedua ni panjang. Esok ada sikit bayar durian nak. Tahu lah takut jadi petang lepas bayar-bayar. Sekolah tadi habis. Patutnya 38 minggu, 190 hari lebih kurang. Terlepas 100 berapa hari tu. Sampai kedok 100 hari. Ini 31 hari je lah. Jadi bertepatan dengan hadis panggil Rasulullah. Rasulullah ada cerita di akhir zaman maknanya wabak pandemik penyakit ni memeklah banyak. Pasal apa? Pasal Rasulullah mana boleh lari pada hadis dia. Tidak berkata baginda Rasulullah di atas nafsunya melainkan dengan wahyu yuha. Maknanya pekecep dia tu pekecep yang tak alam dah pekecep dia tu. Tapi dia lapik bahasa. Jadi orang nampak dia makhluk. Kan pergi dia wayak makhluk biasa macam kita. Dia bukan manusia macam kita. Dia mana ada bayar. Sebab dia punya bayar. Sebelum ada dunia ni dia dah ada tu. Mahamak tu. Tapi kalau kecek gitu, pagi marah. Tapi baik-baik sendiri dia mau apa baca hadis fitan, hadis akhir zaman. Mana lagi daripada mulut bagi doa Rasulullah. Dia cerita siaplah pada. Mana lagi daripada dia hak bagi doa Rasulullah cerita. Dulu kita tak pernah terfikir. Tunggu tarikat amba pun. Apabila dia baca di akhir zaman, dah. Tanah hijau Aramai itu ditumbuhi dengan tumbuhan hijau. Dia kata mana boleh. Tak. Kalau nak hijau macam zaman Rasulullah saja dah. Tak. Sedekah itu hadis Nabi. Rasulullah saja dah. Akhir zaman nanti. Pada pasir itu akan ditumbuhi pokok-pokok dan tumbuhan hijau. Dengan Allah ini dah ada. Siap ada salji je. Boleh main salji. Mana Rasulullah itu berlaku. Mana boleh lari pada hadis dia. Yang bersabda seperti dia. Sahabat tak panggung pada. Kalau bagi Rasulullah menyampaikan firman, menyampaikan hadis. Sebab sahabat, para sahabat tu, sahabat 410 lah, dikenal betul bagi Rasulullah tu. Dari segi zahir dia batik. Jadi orang lain ni tak kenal bagi Rasulullah tu. Bila dia puji baginda lebih-lebih kat dia tak boleh syirik. Syirik ke mana ya? Tidak mencacat ke huluhiyah apabila memuji baginda Rasulullah. Bahkan kalau apa duk kata seperti manusia biasa duk melari duk apa macam orang yang duk lari kawal lah. Kami duk bawa Muhammad dari Muhammad. Dia pun duk kata ke Rasulullah. Oh jatuh demo. Jatuh demo. Berat di demo, akidah demo tu pula. Meredahkan martabak baginda Rasulullah. Mana boleh. Daripada apa kita baca doa selepas ambil wuduk tu. Ya Allah, berikanlah makam tertinggi dan terpuji kepada Nabi besar dengan kita baginda Rasulullah. Nama akunya paling tinggi dan terpuji. Berapa dia bagi Rasulullah tu? Dia dah lah tu. Kursi tu bukan yang tak lain duduk. Bagi Rasulullah duduk. Singgah sana tu. Tak lain mana ada punggung. Rasulullah ada punggungnya. Dia menggimari-gimari gitu. Bila tapi pada ayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.